Gedung DPR RI kembali terbakar beberapa saat lalu. Titik kebakaran berada di Gedung Nusantara 3 dan hingga kini belum diketahui penyebabnya. Titik kebakaran berada di lantai 4 Gedung Nusantara 3, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. Asap sempat memenuhi atap Gedung Nusantara 3 sekitar pukul 7 malam tadi. Untuk memadamkan api, sedikitnya 2 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan dan kemungkinan bertambah. Sementara itu, petugas pengamanan dalam atau PAMDAL menyisir gedung untuk mengevakuasi para pegawai yang masih berada di dalam gedung.